petualangan Dukun Se Bintang Gul asal Desa Pekuncen Kroya Cilacap, kini telah berakhir setelah para korban melaporkannya ke polisi. Para korban mengaku telah mengalami tindakan amoral hingga diperas puluhan juta rupiah. Semua ini sebagai kedok pelaku yang mengaku pintar mengobati beragam penyakit. Ada 10 korban perempuan yang baru terungkap oleh polisi. Mereka berusia antara 25 hingga 51 tahun. Warga sekitar Cilacap dan Banyumas. Para korban diminta berhubungan badan dengan alat dan juga pelaku berulang kali. Para korban juga diperas uangnya dari 1 juta rupiah sampai puluhan juta. Setelah menerima laporan, jajaran Polsek Kroya bergerak cepat. Pada awal November tahun 2023 lalu, langsung menangkap pelaku di rumahnya. Supriyadi, Dukun Se Bintang Gul ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Cilacap. Sejumlah barang bukti diamankan, mulai dari alat-alat ritual hingga viraptor.